Selamat sore, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki pintu yang seret. Ini seperti yang lihat di video ini, pintu rumah saya ini seret sekali di bagian sini dan bagian bawahnya juga seret. Ini dari luar juga kelihatan di sini nggak bisa tertutup dengan rapat. Di bagian bawahnya juga dia agak seret. Nanti saya akan papas di bagian bawahnya, kemudian di bagian sampingnya. Setelah pintunya dibuka, saya mulai dari bagian di sampingnya. Nanti saya akan papas bagian atas sampai di bagian bawah sebelah sana. Saya di sini menggunakan gerinda untuk amplas dan amplas kayu. Kemudian saya lanjutkan dengan bagian bawahnya biar nggak seret ke bagian lantai. Saya juga papas beberapa mili di bagian bawah supaya dia pas nutupnya dia lancar. Dan setelah pemapasannya dirasa cukup, waktunya untuk perakitan kembali. Dan setelah pintunya dirakit, di sini kelihatan dia sudah bisa tertutup dengan rapat dan lancar. Di bagian bawahnya juga lancar. Demikian video tutorial cara memperbaiki pintu yang seret. Jangan lupa subscribe channel saya di Owan, like, share, and comment. Salam dari Bali.